Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, petani Galur Aceh. Untuk kesempatan pagi ini kita akan melihat padi Cibayu ya sahabat tani. Padi Galur lokal ini yang hasilnya sangat istimewa ya. Di NT kemarin itu sahabat saya di sini dia tembus 11 ton per ha ya. Kalau untuk musim ini mungkin bisa lebih kurang lagi karena memang tidak ada air di sawah. Oke, terlebih dahulu sahabat tani mohon di subscribe dulu channel saya ini ya, biar mendapatkan notifikasi dari video-video saya. Terima kasih yang sudah subscribe ya, dan yang sudah menonton video saya. Semoga panjang umurnya dan rezekinya bertambah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat tani, inilah bulir padi Cibayu ya. Ini kebetulan tidak tersentuh dengan fungisida ya. Agak sedikit buram bulirnya ya. Enakannya mantap ya. Mantai jauh ah. Mantai jauh. Ini mau dipanen sekitar 5 hari lagi ya sahabat tani. Ini padinya tanpa celah ya, ini ya, sangat rapat dan padat ya. Ini untuk lahannya sendiri sekitar 500 meter ini. Mudah-mudahan dengan lahan segini bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Nasinya full ini ya.